Nyam nyam, sedap. Kamu mah makan baik, Cep. Iya, Rin. Nyam nyam nyam. Yeh, kamu mah dibilangin malah ngeyel. Udah, jangan riwe. Gimana kalau Cecep ikut kita main? Ya, nyam nyam. Ya udah tuh, kita main berdua aja yuk, Neng. Ayo dah. Assalamualaikum, Alia, Neneng. Kalian teh lagi pada main ya? Waalaikumsalam. Iya, Liv. Sok atuh ikutan main. Boleh. Siapa yang jalan duluan? Assalamualaikum, Soleh. Sok atuh ikut kita main. Waalaikumsalam. Hayu. Sok atuh, Leh. Karena kamu yang terakhir datang, sekarang teh giliran kamu. Aduh, gimana kamu, Soleh? Kok mainnya gak fokus? Karena Soleh kalah, sekarang teh giliran Alia. Soleh, kenapa kamu terlihat ngantuk sekali ya tuh? Iya nih, semalam aku bangun karena bermimpi buruk. Aku takut untuk kembali tidur. Mimpi buruk? Memangnya teh, kamu mimpi buruk apa, Soleh? Semalam teh, aku nonton film yang serem banget. Sampai-sampai aku berhenti menontonnya. Mana tepat naonnya ini? Hah? Ini mah tempat yang ada di film tadi. Astagfirullah. Kenapa ya bisa sampai di sini? Sudah selesai nih makannya. Kalau belum, mana mungkin dia gabung kemari. Hah? Neneng? Sudah teman-teman. Cecep, sok atau gabung? Wah, ngomongin soal mimpi buruk, aku teh juga mimpi buruk semalam. Memangnya kamu mimpi apa, Cep? Hmm.
Cep, lapar Ambu. Ambu teh di mana ya? Abah. Ambu tidak ada. Abah tidak ada. Apa mereka semua pergi tanpa mengajak Cecep ya? Hah? Ambu? Abah? Mereka sudah pulang. Hore! Hah? Ayam martabak? Sepertinya sangat lezat sekali martabak ini. Tahu aja Cecep lagi lapar. Tikus. Martabakku. Tidak. Itu kan cuma mimpi, Cep. Sudah tuh, jangan bersedih lagi ya. Kalau kamu mimpi apa semalam, Rif? Aku teh tidak bermimpi buruk. Aku tidur lelap sekali semalam. Cek, komandan. 1, 2, 3. Kumaha tuh caranya? Itu teh karena aku dengar nasihat ambuku. Liv, Alif. Assalamualaikum. Ada apa ini? Sepertinya teh seru sekali. Waalaikumsalam. Bu, teman-temanku teh semalam bermimpi buruk. Oh, begitu. Wah, kalian teh pasti lupa membaca doa sebelum tidur ya. Emang ada doanya? Soleh teh baru tahu. Ya Bu, kami teh tidak tahu doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur teh. Bismika Allahumma Ahya wa bismika wa amut. Yang artinya, dengan namamu ya Allah, aku hidup. Dan dengan namamu ya Allah, aku mati. Amin.
Nah, kita sudah tahu kan doa sebelum tidur? Teman-teman, mulai sekarang baca doa dulu ya sebelum tidur, agar senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, iya Lip, sekarang kita udah tahu gimana biar kagak bermimpi buruk. Mulai sekarang kami teh akan baca doa sebelum tidur agar tidak bermimpi buruk lagi. Ya sudah, kalau begitu sekarang teh teman-teman semua bersiap ke musola ya. Kan sudah waktunya sholat zuhur. Baik, baik Ambu. Oh, 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 oh,